Di babak 16 besar tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Tung Chiu Tong, dengan skor 21-15 dan 21-12 dalam durasi 40 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Putri Kusuma Wardani akan melawan tunggal putri Korea, Sim Yu Jin. Rekor pertemuan 2-0 untuk keunggulan Sim Yu Jin. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Ki Dong-ju, Lee Yeon-woo, dengan skor 21-11, 8-21, dan 21-16, dalam durasi 51 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Thailand, Rutanapak Optong, Jenika Sujai Praparat. Rekor pertemuan, 1-1. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Jiang Yihua, Li Ziqing. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai ke-8 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 16 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei. Pertandingan Sabar Reza merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 1-1. Dan Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Korea, Jin Yong, Kim Won Ho. Pertandingan Fikri Daniel merupakan partai ke-14, dimulai sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan, 0-0.